Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Harika. Di kesempatan ini saya akan mengajak kalian-kalian semua untuk kuis lagi ke Sukoharjo teman-teman. Lebih tepatnya di Gunung Spikul ya. Kalau lewat Google Map, perjalanan kurang lebih 1 jam dengan menggunakan sepeda motor. Mungkin kalau dengan sepeda kurang lebih 2 jaman teman-teman. Pagi ini tanggal 9 Mei 2024 merupakan libur panjang teman-teman. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Kamis libur. Saatnya kita goes. Soalnya sudah 2 bulan lebih nih teman-teman sepeda ini tidak saya pakai sampai berdebu dan jarang digunakan. Oke teman-teman, stay tune bersama saya ya. Terima kasih buat bestie saya yang sudah merekam perjalanan saya dari awal hingga akhir. Guys, sekarang udah jam 7.18, tadi dari rumah jam 6 pagi. Sekarang udah tiba di Pasar Tawang Sari, Sukoharjo. Perjalanan kurang lebih ya 1 jam lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ke Gunung Spikul. Setelah istirahat di Pasar Tawang Sari teman-teman, saya melanjutkan perjalanan ke Gunung Spikul ya. Ini rutenya sangat enak sekali buat goes teman-teman. Dan teman-teman, setelah tadi dari Pasar Tawang Sari, kurang lebih perjalanan setengah jam sudah sampai di gerbang objek wisata Batu Seribu ya. Kita ke Batu Seribu kemudian ke Gunung Spikul teman-teman. Rencananya ya, semoga aja terlaksana. Dan teman-teman, kalau goes gini, kalau sudah mendekati tempat tujuan, kita lebih semangat teman-teman. Lihat itu, di ujung sana itu adalah Gunung Spikul teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, kita udah tiba di Gunung Sepikul. Lihat pemandangannya, Masya Allah. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari rumah teman-teman. First time ke Gunung Sepikul naik sepeda. Mbak. Dan teman-teman, tidak lupa kita mengabadikan foto di tempat ini ya teman-teman, buat kenang-kenangan. Kita akan naik ke Gunung Sepikul teman-teman, tapi kita harus masukin pon dulu seikhlasnya. Let's go, kita mau nanjak lagi teman-teman. Tongo. Dari bawah jam 9 teman-teman, nanti kurang lebih katanya nggak sampai 15 menit sudah sampai puncak. Kayak bujang ya lek batuan ini loh. Aku tunggu berubah betul. Vibes-nya itu di Gunung Api Purba teman-teman. Batuannya sama vegetasinya itu seperti di Gunung Api Purba. Next, setelah Gunung Sepikul kita ke Gunung Gandul. Gunung Gandul Wonogiri harus kita jelajahi. Untuk pemula cocok banget ini Gunung Sepikul buat buat pelajaran lah buat ke gunung-gunung berikutnya supaya nggak terlihat ngos-ngosan.
teman-teman, kita udah tiba di puncak Gunung Sepikul. Kita lihat ya view-nya. Iki rong puncak to. Nah, tekan sampe kok ya. Kene sing tekan dur kono ya. Oh iya. Dur watu ta. Lewat e? Oh. Oh, belum sampai puncak kawan-kawanku. Gunung Sepikul teman-teman, puncaknya. Kata-kata hari ini kerja ya kerja, tapi aja lali dolani siwaks. Gunung Sepikul yang satunya teman-teman, masya Allah keren banget pemandangannya. Baik teman-teman, segini aja video kita pada kesempatan kali ini di Gunung Sepikul. Saya mau turun ke bawah, mau cari nasi buat sarapan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan pulang, kami pun mencicipi es krim rujak teman-teman di lapangan Gedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.
Nikmat sekali.